Halo, selamat siang. Kita akan unboxing Blaupung Power 4 channel. Power 4 channel Jerman series Blaupung 4 channel tipe EMA 65. Oh ya, ini maksimal output 600 watt power, variabel sudah ada crossover 2 ohm. Nah ini power ampli tipe EMA 465. Sini juga ada barcode-nya, guys. Untuk spesifikasi power ini, supply 6 sampai 15 volt, curen 0,56A, fuse 25A × 2, konsumtif 2 ohm 14.4 22A, maksimal power. Untuk ampli kelas AB channel bisa 4, 2 atau 1. Maksimal output 4 ohm 120 watt kali 4. Oh, gede ini teman-teman. 120 watt kali 4. Jadi masing-masing per channel 120. RMS power 4 ohm 60 watt kali 4. Untuk RMS power 2 ohm 90 watt kali 4. Nah, itu spesifikasinya, teman-teman. Untuk berat 1,75 kilo. 1 kilo 75 on. Ini power masih made in Jerman, teman-teman. Sinchenya 1924 Jerman, Blaupung. Nah ini 600 watt output powernya. Desainnya seperti ini, EMA 4 channel Jerman series. Oke, kita akan buka dalamnya isinya apa aja. Ya, pedagangnya seperti ini ya, setiap hari unboxing. Yes, kemasannya seperti ini, teman-teman. Nah, yes, ada dapat buku manual book power ampli EMA 465 serinya. Nah, ini ada panduan untuk sambungannya ke head unit, ada teman-teman di sini. Nah, ini untuk outputnya ke speaker. Nah, ini ada panduannya juga di sini, teman-teman. Yes. Nah, ini sistemnya. Jadi sistemnya seperti ini. Speaker 2-way, koaksial power. Bisa angkat speaker depan sama tengah. Kalau subwoofer nambahin satu power biasanya. Oke, sini. Nah, ini powernya, teman-teman. Yes, Blaupung. Blaupung 4 channel EMA 65. Agak berat sih, 1,8. Nah, ini inputnya nih. Nah, di sini untuk gainnya gain APF. Ini gainnya LPF, APF, gain Blaupung. Untuk serinya di sini, teman-teman. As
Jadi teman-teman, Blaupung ini power ampli untuk 4 channel. Untuk 4 channel. Bahannya sih solid, kokoh. Untuk seri Blaupung yang tipe ini. Bagi teman-teman yang mobilnya masih audionya OM, nah, kalau kepingin upgrade, nambahin power 4 channel pakai Blaupung bisa. Nanti buat angkat subwoofer, tambahin lagi yang mono. Ini buat angkat depan, speaker 2-way, sama angkat koaksial. Rebook ini terdiri dari power sama buku manual book operation and instalasi instruksi. Jadi dapat buku instruksinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang sendiri, bisa lihat di buku manual booknya. Design engineering by Blaupung Competitive Center. Baik teman-teman, terima kasih. Videonya pendek-pendek aja. Kalau terlalu panjang nanti ngantuk. Next kita akan review speaker Blaupung yang 2-way teman-teman. Oh ya, sama minta bantuannya untuk subscribe channel Heritage Sound Art yang review-review tentang car audio. Biar kita lebih semangat lagi upload video dan bikin unboxing. Baik, terima kasih. Selamat hari Sabtu. Selamat weekend teman-teman. See you. Bye bye. Stop.